Kalau tadi kan Sobi bilang ke orang tua minta beliin ini. Sekalian minta beli ini, bilang ke orang tua, "Pah, mah, beliin yang ini buat papa mama sekalian." Jadi sekeluarga mercy ya. Sombong amat. V 2019 masih baru. 4 kali 4 ya. 4 kali 4 nih ya, 16 ya berarti ya. Benar. 4 kali 4, 16 kan. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Trans Auto lagi main ke daerah Cibubur. Di mana sih? Tepatnya di Auto Fair. Kota wisata ya. Kota wisata enak dan ini satu-satunya showroom di sini. Jadi gampang banget ketemunya. Udah satu-satunya paling gede, paling megah. Bener. Mewah banget tampilannya ya. Dan apa aja sih yang di-review di sini? Nah, mobilnya ada dari mobil rakyat sampai mobil kelas pejabat. Bahkan yang kilometernya cuma 2 angka ya. Iya. Wah, pendek banget. Perak. Itu kilometer perak. Jadi bukan dibawa nyetir ke sini, di towing. Iya. Dan di sini mobilnya terjamin semuanya, kualitasnya juga pasti joss banget. Joss banget. Dan kalau mau naik itu tinggal datang aja. Makanya nonton sampai habis. Setelah nonton jangan lupa untuk share, like, dan subscribe pastinya. Buat dari mau di-review, langsung DM KG kita nih, Trans Automotive. Jadi kita lihat mobilnya ada apa aja. Ya Sobi, kali ini kita udah ditemenin sama Angel ya. Halo. Nah, buat Sobi-Sobi yang baru pertama kali nonton, boleh diinfo dulu nih. Ini letaknya Autofam tuh ada di mana? Sama kalau mau kontak-kontak tentang mobil, hubungi ke nomor berapa Angel? Boleh disampaikan dulu. Boleh, kali ini kita di showroom Autofam yang cabangnya di Cibubur ya. Tepatnya itu di Kota Wisata, di Jalan Somerset, Blok N8, nomor 5. Untuk kontak... ini kontak pribadi, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor Angel di 0813-8787-6800. Ya, jadi buat Sobi yang mau cek langsung unitnya, silakan langsung datang ke alamat tadi. Yang mau tanya-tanya dulu, silakan kontak juga ke Angel. Betul. Langsung aja kita cek stok yang pertama. Sebuah mobil anak muda nih ya, favoritnya anak muda, warnanya juga ngejreng ya, banget betul. Ya. Ini ada Toyota Yaris ya? Yaris, ini tipe Yaris dan yang tahunnya. TRD, yang paling tinggi. TRD yang paling tinggi betul, ya. Betul, tahunnya di 2020. 2020. Untuk kilometer masih 5.000, masih kayak wow, baru cang. Banget. Wow. Betul, masih kayak baru. Oke, ini harganya ditawarin di berapa ini Angel? Cash untuk dan harga cashnya kita buka di 255, kalau untuk harga kreditnya di 245. 245 ya. Buat Sobi-Sobi kalau yang masih mau nego tinggal langsung kontak aja banget. Ya. Atau datang langsung nego bilang dari Trans Auto. Jangan lupa subscribe dulu supaya negonya lebih lancar. Oke, sekarang kita next ke mobil selanjutnya. Masih dari keluarganya Toyota nih ya. Ini ada mobil Toyota pintu geser versi yang lebih terjangkau. Benar. Ini adalah Sienta tipe dan tahunnya. Untuk tipenya ini tipe V ya, tahunnya di 2016. Untuk 2016. Kilometernya di 27.000, belum terlalu banyak juga. Belum terlalu banyak ya, 2016 27.000 tuh. Betul. Itu malah sedikit loh sebenarnya. Iya, benar. Wah, dua mobil pertama aja kilometernya udah berkesan banget. Dan interior eksteriornya juga mulus-mulus, so we bisa langsung cek. Oke, ini harganya ditawarin di berapa? Kalau untuk harga, kita buka harga cash-nya di 180 dan untuk harga kreditnya di 170 juta. Oke, dengan budget di bawah 200 juta udah bisa bawa pulang mobil keluarga nih ya. Nah, ini bisa muat 5 tujuh. Orang ya. 7 bisa, karena ini 3 baris. Iya, baris ketiga juga ada. Nah, ini kan yang nonton ini, Sobi ini bukan cuma dari Jakarta doang. Oh iya. Autofam ini apakah melayani juga pembelian keluar kota, baik itu cash atau kredit gitu, layani juga nggak? Tentu aja bisa ya, kalau kalian dari luar Pulau Jawa itu bisa juga. Untuk pengirimannya pun kita udah banyak, ada jasa towing juga. Wow. Kalau untuk masalah kredit, itu kita harus cek dulu untuk leasing yang cover. Oke, jadi di sini sudah terbiasa buat Sobi yang di luar Jawa, kalau ada naksir mobilnya di sini, kontak aja, nanti pengiriman tinggal diaturin. Betul. Next. Wah, ada mobil favorit juga yang nyaman nih, SUV monokok yang nyaman. Ini Honda CR-V tipe dan tahunnya, Angel? Untuk CR-V ini yang 2013, ini tipenya yang 2400 Prestige. Prestige 24 Prestige. Ya, oke. Kilometernya di berapa? Kalau yang ini kilometernya 94.000 ya. Okay. Emang nggak antik, tapi karena kita terima tukar tambah juga, jadi kita masih ngambil. Ya, masih pemakaian wajar-wajar sehari-hari. Karena mobil nyaman pasti dipakai setiap hari. Benar. Saya juga kalau pakai mobil itu tiap hari, karena nyaman. Tapi kita jamin, Kak, untuk mobil ini walaupun kilometernya banyak, tapi kita jamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, dan kilometernya asli. Nah, jaminan di Autofam itu bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli. Jadi, kalaupun kilometernya banyak, ya udah, apa adanya betul. Aja ya. Tapi tetap terawat juga. Tetap terawat tentunya.
Karena mobil di sini tuh ya ampun semuanya tuh menarik semua loh. Oke, ini harganya ditawarin di berapa? Untuk harga kita buka di 230 untuk cash-nya dan kreditnya di 220 tapi masih boleh nego. 220 masih boleh nego. Wow, menarik sekali. Nah, untuk DP dan angsuran yang biasa kita sebutkan, Sobi langsung baca aja ada di bawah. Ya. Jadi tinggal baca aja biar cepet. Next. Wah, ada SUV nih. Ini Daihatsu Terios ya? Betul. Tipe tahunnya? Kalau ini untuk tipe tertingginya ya, yang R manual tapi. Oh, ini yang manual. Tertinggi tapi manual ya? Jarang-jarang nih Sobi, yang lagi nyari Terios manual, di sini unitnya ready. Dan warnanya juga unik. Betul. Warna-warna kalem lah ini. Biasanya okay. Kan kebanyakan warna hitam atau nggak putih. Hitam ya. Atau putih kan umum ya. Nah, ini kalau mau yang unik-unik tuh gini. Kilometer. Kilometernya ini di 14.000 tahun 2018. 2018 14.000 3 tahun loh. Setahun goceng aja enggak nyampe itu. Wah, antik-antik semua. Harganya ditawarinya berapa ya? Untuk Angel? Harganya kita buka di 200 untuk cash-nya dan kreditnya di 185 juta. 200 bulat ya? Jadi bukan 200-an tapi 200 bulat dan itu masih boleh nego. Masih boleh bisa nego. Rubah kepala itu pasti itu. Wah, asik ya, semangat nih ditemenin Angel lagi. Next. Mobil idaman keluarga Indonesia. Oke. Okay. Innova tipe dan tahunnya? Nah, kalau yang ini Innovanya tipe V ya, tahunnya 2019. Ini yang bensin atau diesel? Yang bensin. V bensin. 2000 cc. Okay. 2019 2000 cc. Kilometernya? Kilometer baru 9.000 aja. Astaga. Sobi. Kilometer baru 9.000. Lagi nyari Innova bensin tipe V, ini kilometer 9.000. Di sini tuh mobil bekas rasa baru. Benar. Jaminannya luar biasa. Kualitasnya juga udah tidak diragukan lagi. Waduh, 9.000. Harganya berapa, Jel? Harga? Untuk harga kita buka cash di 325 dan untuk harga kreditnya di 315 juta. Nah, silahkanlah nego-nego sendiri tuh. Ini tuh mobil favoritnya Trans Auto juga nih. Ya. Oke, kita lihat ada mobil apa lagi di belakang. Yuk. Nah, selanjutnya ini ada Nissan Terra ya. Tipe dan tahunnya, Angel? Untuk Nissan Terra ini yang 2018 tipe VL. Udah VL, yang tipe ya? Tertingginya. Udah tertinggi ya, VL ya. Oke, kilometernya di berapa? Kilometernya di 36.000. 36.000. Oke lah, setahun 12.000, sebulan 1.000. Ya. Masih wajar. Namanya SUV dipakai harian. Harganya? Untuk harga kita buka cash di 395 dan untuk harga kreditnya di 380. Di bawah 400 juta bisa bawa pulang mobil sekeren ini, Sobi. Di mana lagi? Cuma di Autofam. Next nih, sebelahnya ada SUV besar lagi. Ini ada Pajero Sport ya, tipe dan tahunnya, Angel. Nah, kalau ini Pajero-nya yang bensin. Oh, bensin. Pajero bensin, 3000 cc ya. 3000 cc, Sobi. Tahunnya di 2014. 2014. Dan untuk kilometernya ini baru 56.000 aja. Serius? Serius. Wah, 56.000. Jarang banget nemuin Pajero yang kilometernya secepak ini. Woy, kenapa cepak? Biasanya tuh gondrong. Ini udah cepak. Keren banget dan ini mulus dan ini bensin. Jadi pengen yang Pajero tapi nggak terlalu berisik karena diesel pilihan. Bensin. Mantep ya. Harganya tadi? Untuk harga cashnya ini di 270 dan untuk harga kreditnya di 255. Bahkan udah di bawah 300 juta bisa bawa pulang Pajero 3000 cc. Tenaganya sih nggak usah diraguin lah. 3000 cc emang nggak kalah sama diesel. Next. Wah. Mulai nih, di sini kita mulai datang ke mobil-mobilnya anak muda Sultan. Ini ada Mercedes ya, tipe dan tahunnya. Benar, ini Mercedes-Benz GLA 200, tahunnya di 2017, dia udah facelift juga nih di bagian depannya. Yes, ini udah yang faceliftnya. Dan ini yang AMG. AMG ya? Ya, AMG, jadi palangnya juga udah 5 untuk velgnya. Tuh. Keren ya. Kepengen juga nih punya mobil kayak gini nih, yang mau kuliah, mau masuk, tatap muka. Bilang ke orang tua, beliin dong satu. Kalau nggak dibeliin, ya cari duit sendiri lah ya. Oke, kilometer dulu nih. Kalau ini kilometernya 30.000 ya, dan kita pakainya kilometer, bukan ini miles. Ini 30.000 kilometer, bukan miles, jadi tenang aja ya. Iya, betul. Kalau 30.000 mas, jauh ya. Iya, benar. Oke, harganya nih buat Sobi. Untuk harganya kita buka di 545 untuk cash-nya, dan untuk harga kreditnya di 530. Nah, dengan 500 juta Sobi udah bisa bawa pulang mobil sekeren ini, 500 jutaan. Nego-nego aja jadinya harga pasnya berapa. Jangan lupa subscribe Trans Auto-nya. Next, ke mobil yang lebih gede. Nah, ini juga ada dari Mercy lagi ya. Nah, Mercy lagi. Kalau tadi kan Sobi bilang ke orang tua minta beliin ini. Sekalian minta beliin ini, bilang ke orang tua, "Pah, mah, beliin yang ini buat papa mama sekalian." Jadi sekeluarga Mercy ya. Sombong amat. Bener. Biar keren.
Ini Mercedes tipe apa? Ini Mercedes-Benz ML400. ML400 ya? Tahun 2015. 2015, dengan kilometernya, Angel? Ini kilometer 58.000. Wow, 58.000 aja. CC-nya lebih gede juga sih ya daripada GLA tadi. Oh iya, tentunya ya. Oke, ini harganya ditawarin di berapa? Ini buka harga cash-nya di 670, untuk harga kreditnya di 655. Nah, selisih 100 jutaan aja. Sobi tinggal pilih, mau yang versi lebih modern atau versi lebih gagah. Pilihan di tangan Sobi, siapin aja duitnya. Next. Ada mobil buat adventure nih. Nah. Buat adventure boleh, buat angkut-angkut barang boleh, buat pindahin sayur-sayuran juga boleh pakai ini, buat di pasar. Keren, satu pasar paling keren. Oke, Toyota Hilux ya. Iya, ini Hilux yang tipe V tahun 2019. V 2019 masih baru. 4 ya. 4x4 nih ya, 16 ya berarti ya. Benar. 4x4 16 kan. Bingung dia. Oke, lanjut aja. Loading dulu. Kilometernya berapa? Kilometernya 28.000. 28.000 aja. Oke, harganya ditawarinya di berapa? Untuk harganya ini buka cash-nya di 465 dan untuk harga kreditnya di 455. 465 dan 455 masih bisa nego. Dapat mobil double cabin. Dan ini tuh tampilan dalamnya tuh udah gaya-gaya Fortuner ya. Benar. Jadi versi lebih hemat lah, lebih buntung. Oke, kita ke dalam lihat mobil yang lebih sultan-sultan lagi. Yuk. Ini oh, ini dijual juga. Oh, ini juga. Wah, ini Sobi. Ini tuh di showroom mobil barunya aja masih hitungannya baru. Tapi di sini udah dijual juga, udah ada yang second-nya. Oke, ini ada Hyundai Palisade ya. Ini tipe dan tahunnya? Ini untuk tipenya signature tahunnya 2021, masih 2021. Baru. 2021. Bulan berapa ini? Buset. Ini 2021 aja belum habis, udah ada. Udah ada di sepakarnya. Di sini ya, ini keren banget. Penasaran, kilometernya di berapa? Untuk kilometernya ini 3.000 ya. 3.000 aja. Kilometer 3.000. Ini kameramen kapan mau punya mobil ginian? Boleh langsung bungkus. Iya, tiap hari kita syuting ya biar kebeli ya. Oke, oke. Oke, ini harganya ditawarin di berapa? Untuk bukanya ini kita di 880 untuk cash-nya dan untuk kreditnya di 860 tapi masih boleh nego. 880 dan 860 masih boleh nego ya. Wow, ini keren banget. Yang penasaran DP-nya baca nih, ada di bawah. Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam ya. Yuk. Nah, udah di dalam nih ya, udah lebih adem. Ini showroomnya tuh udah kayak showroom mobil baru, keren banget nih Autofam memang. Oke, ini ada Mercedes tipe dan tahunnya Angel. Ini Mercedes-Benz M400. M400? Coupe. Yang coupe. Yang coupe ya? Betul, pintunya cuma ada dua aja nih. Pintunya cuma dua ya, jadi ini tuh mobil-mobil yang memang cuma buat berduaan ya. Sebenarnya ada kursi belakangnya juga, ya, cuman kurang nyaman buat berdua pastinya. Lah. Betul. Saya juga kalau naik ini, saya ajak Angel aja. Ini kilometernya di berapa? Untuk kilometernya nih 25.000 tahun 2014. Tahunnya 2014 25.000. Memang mobil kayak gini tuh nggak dipakai jauh-jauh lah. Benar. Cuma buat keliling-keliling sama gebetan gitu-gitu ya. Oke. Ini harganya ditawarin di berapa? Untuk harganya kita buka harga cash di 865, untuk kreditnya di 845. 865 sama 845. Harganya beti-beti ya sama Palisade tadi ya. Sobi lebih suka ini atau Palisade? Datang aja ke sini yang boleh. Penting beli. Next kita ke sini nih ya. Boleh. Ini kita ada sini, wah, ya. Mercedes lagi. Ini tipe dan tahunnya, Angel? Ini C300 AMG tahun 2019. Oke. Untuk kilometernya di 17.000. 17.000 aja. Harganya berapa sih, Angel? Harga cash-nya di 840 dan untuk harga kreditnya di 825. Wah, 800-an ya. Mobil-mobil mewah 800-an di bawah 1M. Ready stock semuanya. Wah, asik nih. Kalau ini bisa buat berempat di belakang. Lebih nyaman maksudnya yang berempatnya. Kita ke belakang lagi. Boleh. Ya. Kita ke yang hitam dulu nih, Angel. Boleh. Nah, ini mobil keluarga beneran nih. Kapan saya bisa ajak keluarga saya naik beginian? Ini ada Velfire ya. Ya, Velfire tipe dan tahunnya 2017 tipe G. Tipe G yang 2017. Kilometernya di berapa? Ini kilometernya baru di 48.000. 48.000 ya. Wow, harga yang ditawarin di berapa sih? Harga cash-nya di 825 dan untuk kreditnya di 795. 825 795. Wah. Ini masih di plastik-plastikin, ini dalam luar dalam mulus banget. Benar. Dan warnanya ini saya bisa ngacak loh di sini. Kita juga punya warna putih kok. Ada warna ada, putih juga. Ada, tapi barangnya di Mangga 2 Square. Wah, jadi Sobi enggak usah khawatir. Kalau enggak suka hitam, putih juga ada ya. Tinggal pilih aja pokoknya. Jadi kalau Sobi ngelihat di showroom ini, wah, mobilnya kayaknya belum ada yang cocok, tanya aja Angel. Benar. Karena stoknya tuh enggak cuma di sini. Stoknya tuh banyak banget ya. Benar. Kita karena ada showroom juga di Mangga 2 Square. Di Mangga 2 juga ada. Oke. Kalau mau dapat predikat sultan harus beli ini ya. Iya, predikat sultan minimal ini ya. Oke, kalau kameramen mobilnya pintu geser beda logo ya. Yang masih pakai power tangan ya. Oke, yuk next. Ini ada mobil yang keren lagi. Ini adalah BMW ya, Angel. Bener. Tipe dan tahunnya.
Ini BMW M4 tahunnya M4 2015. Tahun 2015, Sobi. Oke. Okay. Kilometernya di berapa? Kilometernya baru 22.000 aja. 22.000, 6 tahun ya, 22.000. Wow, ini sih memang asik banget. Wah, ini keren banget. Dalamnya juga merah. Benar, buat pecinta warna merah. Pokoknya. Buat pecinta warna merah boleh. Atau Sobi lagi ada yang mau sanggit, perlu warna merah di dalam. Iya. Oke, ini harganya ditawarin berapa? Untuk harga case-nya kita buka di 1M715 untuk 1M715. Ya. Oke. Okay. Kalau kreditnya di 1M695. Nah, jadi Sobi bisa cek aja ya. Mobil yang keren ini, M4 ini nggak umum ya. Benar. Bisa dibilang tuh limited juga sebenarnya. Nggak semua orang bisa punya mobil sekarang ini. Dan ini warnanya putih. Warnanya putih. Kadang-kadang M4 tuh warnanya macam-macam. Benar. Ini putih lebih elegan. Wah, menarik sekali. Kita next ke belakang. Ada mobil hitam lagi tuh. Wah, ini jangan-jangan mobil masih belum pernah dipakai lagi. Benar, ini emang masih baru banget sih, baru tuh, turun kan? Dari dealer. Baru dari dealer, saya udah bisa baca pikiran Angel. Oke, ini ada Suzuki Jimny ya, benar. Tipe dan tahunnya. Jawab. Ini yang 2021 Matic. 2021 ya. 4x4. Manual Matic? Matic. Yang Matic-nya 4x4, oke. Kilometernya penasaran aja nih, walaupun pasti kecil. Kilometernya 11 perak. 11 perak? Iya. Itu mah berarti cuma dari pabrik, didorong keluar pabrik, abis itu di-towing terus kemana-mana kayaknya. Isi bensin doang. Isi bensin doang. Kenapa nggak pom bensinnya dipanggil sekalian ke sini, biar kilometernya nggak ada. Oke, harganya ditawarin berapa? Untuk harga cash-nya ini di 550 dan untuk kreditnya di 535. Wow, ini warna hitam, warna favorit banget. Benar. Ini tinggal di nano ceramic aja udah pasti keren banget. Putihnya juga kita ada kok. Putihnya juga ada, hitam ada, putih ada. Pokoknya yang nggak ada di sini tuh ada. Ada, disimpan pokoknya. Disimpan sama Angel di tempat yang lain gitu ya. Jadi Sobi kontak aja. Next, wah mobilnya eksekutif. Ini seri 5, ini BMW tipe dan tahunnya nih Angel. Ini 520 tahun 2018. 2018, oke. Okay. Kilometer? Kilometer baru 26.000. 26.000, km ya itu ya? Ya, kilometer. KM kita pakainya kilometer semua. Oh, oke, okay. Harganya ditawarin berapa? Harga cash-nya ini kita buka 765, untuk kreditnya di 750. 750, wow. Banyak sekali pilihan mobil mewah. Sekarang kita lihat ke mobil-mobil yang muatnya idealnya dua orangan aja. Idealnya ya. Mau diisi sekampung juga boleh kalau muat. Oke, ini ada Honda ya, CR-Z tipe dan tahunnya. Iya, ini Honda CR-Z 2016. Tahun itu kilometernya itu baru di 12.000 aja. 12.000 2016. Oke. Okay. Harganya ditawarin di berapa? Harga cash-nya ini di 405, kalau untuk kreditnya di 385. Di bawah 400 juta ya. Betul. Kalau kreditnya ya. Wah, warnanya ngecereng banget. Warna merah. Sobi kalau beli ini ya, tetangga langsung lihat semua. Punya mobil baru, keren, merah. Lanjut, kita ke yang putih. Abis merah, putih ya kita ya. Indonesia banget ya. Oke, ini ada Peugeot. Wah, ya. Ini, saya takut salah ngomong ini. Kalau salah, Sobi boleh komen. Yang benar pelafalannya gimana, oh, biar rame. Oke, ini ada Peugeot tipe dan tahunnya. Ini yang RCZ tahunnya 2013. 2013. Warnanya putih. Dengan kilometernya berapa? Kilometernya 13.000. 13.000, 2013 13.000. Betul. Berarti ini kalau 2012 kilometernya 12.000. Makin tua makin kecil. Ikutin tahun ya. Ikutin tahun. Oke, harganya di berapa sih? Cash-nya di 450, untuk kreditnya di 435. Oke, jadi 400 jutaan, mau merah, mau putih, mau Jepang, mau Prancis. Pilihan di tangan Sobi. Next, lanjut. Nah, ini juga mobil dua pintu lagi ya. Mobil dua pintu lagi. Ini Toyota tuh warnanya ada ya, gini ya. Ada kayak warna orange. Maksudnya kayak warna-warna ada Sienta juga gini. Iya benar, sebenarnya kalau sepintas, di sepintas, wah ini versi mewahnya. Ini warna ini versi mahal. Oke, ini FT86 tipe dan tahunnya. FT86 tahunnya di 2016. 16. Untuk kilometernya baru 13.000. 13.000 ya. Wah, oke. Okay. Harganya berapa sih? Harga cash ini di 585. 585. Ya, kalau kredit di 570. 570. Nah, jadi itu ya video ini udah Sobi bisa lihat. Mau mobil yang terjangkau buat mahasiswa, buat keluarga, buat eksekutif, buat berduaan, buat geber-geberan juga ada semua di sini. Semuanya Sobi tinggal kontak Angelnya. Bener. Langsung. Berarti sekian aja ya update stok hari ini ya. Iya, tapi kalau misalnya mau ngelihat stok lain, yes, secara online kalian secara bisa online juga langsung cek di website kita di www.autofam.net. Nah, oke. Okay. Dan Autofam ini juga punya YouTube sendiri loh. Bener. Boleh disebutin YouTube-nya? Boleh, kalian juga boleh langsung subscribe di Autofam TV. Nah, karena Angel ini salah satu artisnya Autofam juga. Jadi saya senang bisa tampil dengan artis hari ini. Biar pansos. Oke. Oke, berarti sekian aja. Jangan lupa untuk Sobi untuk selalu like, share, dan subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.